500 rider dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh dan Pulau Sumatera mengikuti HRD Tri Adventure Jelajah Gunung Goh Kabupaten Biren. Para rider dilepas di lapangan Paya Kareng Pesangan Biren. Event motor trail diselenggarakan oleh anggota DPR RI Aceh Haji Ruslan M. Daud atau HRD yang berlangsung selama 2 hari Sabtu hingga Minggu 6 Maret 2022 kemarin. Ada sekitar 500 rider yang mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, antara lain Biren, Aceh Utara, Lhokseumawe, Semawe, Benar Meriah, Langsa, dan sejumlah daerah lainnya. Setelah start di lapangan Paya Kareng, para rider langsung menjelajahi trek Bukit Tekuk, Blang Tingkung hingga ke Gunung Goh. Untuk hari pertama, finish di Cotelaga Maneh, kawasan Gampong Menasah Gadung, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren. Hari pertama, trek yang dilalui rider mencapai 80 km. Sementara hari kedua, start dari lapangan Paya Kareng menuju trek wilayah Pesangan dan kecamatan sekitarnya sejauh 30 km dan finish di lapangan Paya Kareng. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi antara HRD dengan rider atau komunitas trail yang ada di Aceh maupun dari luar provinsi. Kegiatan trail adventure ini juga sebagai ajang untuk mempromosikan daerah. Para rider bisa melihat langsung keindahan panorama alam Biren. Dari Kabupaten Biren, Musriyadi, iNews melaporkan.